Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hasan Pelupa. Ya teman-teman, di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat kondisi arus lalu lintas dan juga jalur dari arah Pujon menuju Ngantang, Kasembon, Kediri dan juga Jombang, khususnya pasca terjadinya bencana tanah longsor beberapa hari lalu. Nah, di video kali ini kita akan melihat apakah jalur ini sudah layak untuk dilewati, apakah sudah benar-benar aman atau belum. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, teman-teman, saat ini perjalanan kita sudah sampai di daerah Ngroto. Dan hingga di titik ini kondisi arus lalu lintas masih terlihat normal ya, teman-teman. Kendaraan yang lewat pun masih terlihat jarang. Apalagi saat ini juga baru turun hujan, sehingga kondisi arus lalu lintas menjadi cukup sepi. Dalam kondisi seperti ini sebaiknya kita terus berhati-hati ya teman-teman. Kita harus selalu waspada karena kondisi jalan licin. Dan karena itu pula, karena kondisi aspal masih basah, terlihat di kamera cukup silau ya teman-teman, jadi membuat gambarnya kurang bagus. Nah, hingga di titik ini semua masih terlihat normal ya teman-teman, belum terlihat ada pergerakan tanah atau kejadian tanah longsor walaupun sekecil apapun. Semua terlihat masih normal dan baik-baik saja. Oh iya teman-teman, di daerah ini juga sempat terjadi tanah longsor yang cukup besar. Lokasinya ada di sebelah kanan ini teman-teman. Pada waktu kejadian kemarin sempat membuat arus lalu lintas ditutup total karena semua material longsor menutupi badan jalan, sehingga para petugas harus melakukan pembersihan. Di titik yang satu tadi itu merupakan titik pertama terjadinya longsor di daerah Pujon teman-teman. Nah, pada saat hujan kemarin ada 3 kejadian tanah longsor di jalur Pujon Ngantang ini teman-teman. Yang tadi adalah titik pertama. Selanjutnya pada titik kedua terjadi di daerah Gedung Rejo. Sementara untuk kejadian tanah longsor yang ketiga ada di daerah Ngeprih. Meskipun turun hujan dan barusan terang, namun saat ini kondisi di sungai atau kali Konto juga terlihat normal. Meskipun beberapa hari lalu sempat terjadi banjir bandang di kali ini. Bagi kalian yang akan menuju ke arah Jombang dan Kediri, sepertinya tak perlu khawatir teman-teman, karena hingga di titik ini semua terlihat lancar dan tidak ada gangguan sama sekali. Arus lalu lintas pun terlihat normal karena kondisi jalan juga tergolong lengang. Nah, sekarang kita sudah hampir sampai di daerah Gedung Rejo teman-teman.
beberapa ratus meter lagi kita akan sampai pada titik kedua terjadinya bencana tanah longsor di jalur Pujon Ngantang Kasembon Kediri Jombang ini, teman-teman. Sama dengan di titik sebelumnya, di daerah ini kejadian tanah longsor juga cukup besar, teman-teman, sehingga membuat arus lalu lintas juga tidak bisa berjalan normal, bahkan sempat ditutup total karena proses pembersihan material longsor cukup lama, mengingat jumlah material longsor yang menutupi badan jalan cukup banyak. Nah, untuk titik longsornya ada di sebelah kanan kita, teman-teman. Nah, ini di titik sebelah kanan ini, teman-teman, tempat terjadinya longsor beberapa hari lalu. Dan sekarang semua sudah terlihat normal dan bisa dilalui dengan sangat lancar. Namun kembali saya ingatkan bahwa saat melewati jalur ini kita semua harus berhati-hati ya, teman-teman. Jaga kecepatan, jangan terlalu ngebut karena kondisi jalan cukup licin, mengingat hampir setiap hari terjadi hujan di daerah ini. Apalagi pada daerah ini kondisi jalurnya cukup berliku-liku, mengingat ini merupakan daerah hutan dan perbukitan. Jadi kita harus ekstra hati-hati agar tidak sampai tergelincir. Oh iya, pada saat kejadian di titik kedua tanah longsor tadi, arus lalu lintas sempat macet hingga daerah ini, teman, di daerah tempat wisata Taman Kemesraan. Antrian dari kendaraan yang menunggu proses evakuasi material longsor sampai di jalur ini, teman-teman. Nah, pada saat terjadinya bencana tanah longsor beberapa hari lalu itu juga sempat terjadi banjir bandang di daerah ini, teman-teman. Nah, pada saat ini masih terlihat banyak petugas dari Dinas PUPR yang melakukan pengukuran jalan untuk melihat kondisi dari jalan yang ada apakah masih baik-baik atau mungkin terjadi kerusakan. Jika kalian ingin tahu seperti apa dampak dari terjadinya banjir bandang beberapa hari lalu, kalian bisa melihat kondisi dari sungai atau kali Konto di sebelah kiri ini, teman-teman. Namun untuk lebih jelasnya terkait dampak dari banjir bandang, saya akan membuatkan video tersendiri, teman-teman. Tapi agar kalian tidak penasaran, kita akan berhenti sejenak ya, teman-teman, untuk melihat seperti apa dampak dari terjadinya banjir bandang beberapa hari lalu. Nah, seperti ini, teman-teman, kondisinya. Terlihat cukup parah. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan kita lagi, teman-teman. Kita melihat ke titik ketiga terjadinya bencana tanah longsor di jalur Pujon ini, teman-teman. Lokasinya ada di daerah Dusun Ngeprih dan Desa Bendosari. Sama dengan di dua titik sebelumnya, tanah longsor yang terjadi di titik ketiga ini juga cukup parah, teman-teman, karena material longsor yang turun ke jalan semua menutup bahu jalan termasuk juga seluruh badan jalan, sehingga proses evakuasi berlangsung lama dan terjadi antrian kendaraan cukup panjang. Para pengguna jalan sempat dihimbau untuk balik arah, namun tak sedikit juga yang tetap nekat untuk mengantri hingga proses evakuasi material longsor selesai dilakukan oleh para petugas. Nah, sepertinya kita sudah hampir sampai di daerah Dusun Ngeprih, teman-teman. Lokasi di mana terjadinya
bencana tanah longsor pada titik ketiga. Nah, titik terjadinya longsor ada di sebelah kiri ini, teman-teman. Kalian bisa melihat cukup besar area yang terjadi longsor. Nah, seperti ini kondisinya, teman-teman. Beruntung saat ini kondisi arus lalu lintas sudah bisa berjalan normal karena semua material longsor sudah berhasil dibersihkan oleh tim gabungan. Nah, seperti itu ya teman-teman, untuk kondisi jalur dari arah Pujon menuju Ngantang, Kasembon, Kediri, dan juga Jombang sampai saat ini masih terlihat normal dan kalian tak perlu khawatir untuk melintas di jalur ini. Oke, begitu saja ya teman-teman. Kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.